sih? Nggak tahu. Kamu nggak mau ganti ibu aja? Mau. Emang mau gantiin? Mau. Agak mikir juga sih kalau anaknya modelnya begini ya. Ini kita udah nyampe di sini lapar loh. Iya benar. Gimana sih? Kita ada nyampe sini mau ketemu mami terus yang ada mami nggak ada. Katanya anak rajin, coba lah bikinin atau ambilin makanan apa gitu. Iya tahu. Bentar tunggu sini ya. Makan mami ya. Punya nggak? Iya dong. Boleh. Aduh. Tapi beneran loh. Nih sama mami. Iya ya kan? Makanya kan kita udah sepakat nih. Jadi geng kita itu nanti namanya Mom Sweet Moms aja gimana Disti? Tapi kan udah ada ya, itu isinya. Enggak apa-apa. Cepet banget loh. Makasih ya Pak. Ini mana? Iya, makasih ya Pak. Ini buat siapa ya? Muka langsung bugar. Kenapa? Gak apa-apa, abangnya makan aja. Iya makan. Akrab banget bapaknya. Iya. Abang suruh makan. Iya soalnya Aci sering beli di bapaknya ini kalau setiap lewat depan rumah. Sini Aci suapin. Tapi bentar. Balik lagi deh ngomongin si Mom Sweet Mom itu. Masih bisa emang nambah member lagi? Bisa. Yang penting kita satu visi aja. Oh. Bapak. Gak usah bingung, bikin di situ dapurnya. Buruan, yang satu dingin, yang satu enggak, yang Pak, satu dingin. Pak, cepetan, Pak. Tapi ini enak jangan banget ya. Jangan lama-lama. Enak banget. Boleh nih, kapan-kapan kita bahas yuk. Bisa aja deh. Tapi balik lagi deh nih. Kalau kemarin tuh kontennya kita tambahin lagi, bisa gak sih? Boleh. Mas, cepetan dong, udah mau keselak nih. Lama banget sih. Tuangin. Oh iya. Gimana biasanya mami aja deh, kan kalau mami juga gitu. Kenapa sih? Kenapa mami sama dia? Dia ini babe ini biasanya kalau kita ketemu kan dia udah dandi banget dandannya semuanya. Ini babe, ini babe. Bentukannya begitu babe. Ya ampun. Bentar. Mohon maaf nih, saya pikir dari tadi. Apa kata saya nyasar? Rumah juga fotonya masih foto kita, lampu-lampu kita, gelas-gelas kita. Ngapa saya keluar kamar udah ada tamu-tamu di mari? Coba saya tanya deh. Hah? Istri Anda kemana? Ya ampun, saya Be. Ya lagi liburan emang. Ini siapa ya? Be, makanya kalau hari-hari tuh yang ganteng. Saya fisik saya emang gak ganteng, tapi ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam diri saya. Yang membuat orang-orang pada terpana. Sebentar ya. Mohon maaf nih Bang Iswandi nih kayaknya ya namanya ya. Bukan. Siapa namanya? Pak Junaidi. Kebetulan itu kursi sakral punya saya. Sekiranya nih kalau saya duduk di sana boleh kagak? Oh boleh. Kasih ya, Pak. Ya udah deh. Kasih Pak. Bapak ya. Jangan pundung dong, Pak. Bapak kok pundung? Pak, nanti saya bayarnya sama si Babe aja ya. Heh. Lu gua pikir tadi ya gua mimpi ya, lu nyuruh gua, suruh cepet-cepetin gua, mau jadi patung lu. Ini Babe makan aja enak. Bagus. Be, jangan lupa Be dibayar Be. Jadi gini Be, maaf ya, kita tuh datang ke sini tahu-tahu minta minum, minta makan. Soalnya gini Be, kita kan udah janji sama mami nih. Mau ketemuan, kita mau ngomongin tentang ini loh, persahabatan geng kita ini. Kita gak mau kalah sama geng-geng yang lain yang branded. Saya tuh udah yakin, dari kemarin saya rasa nih, ih. Kayaknya bini saya masuk geng nih. Ini kebetulan mau masuk geng Nero ya? Sorry, itu lebih keren dari itu. Namanya kita enggak level. Geng apa? Geng begal ya? Rasa-rasanya begal. Babe, itu dulu waktu muda. Sekarang kan kita semua udah jadi mas. Oh iya. Geng ibu-ibu. Sekarang levelnya dong. Iya. Pokoknya Babe siap-siap aja. Nanti kita punya syarat-syarat tertentu. Jadi sehari kita harus makan siang di Paris. Kemudian makan malam di Singapura. Kemudian besokannya antar anak sekolah. Kak Aci boleh masuk gengnya gak? Gak bisa. Si, aku ini kan namanya dulu. Juga Mom Sweet Mom. Gak bisa dong. Lu kan belum emak. Lu akhir balik aja baru kemarin. Jadi mama. Ini
Bentar ya, aduh pemirsa saya juga masih agak puyeng nih, saya baru bangun. Ini ngomongin seputar geng ibu-ibu, kan enak ya resep gitu kalau kata emang bersatu. Oh iya dong. Positif. Bener. Ini juga kata ada perpecahan antar geng, katanya gitu. Ini kita mau lihat ada perpecahan geng yang wow, lumayan menjadi bahan pembicaraan halayak ramai katanya begitu. Oh gitu. Kita lihat aja lu langsung yuk. Sebenarnya gini loh, bukan pecah kali, tapi yeah. Namanya beda pendapat ya. Yeah. Kita kan itu udah gak hidupnya sendiri-sendiri lagi. Yeah, 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 udah ada pasangan kita, udah ada anak. Oh tadi mungkin maksud saya adalah geng yang paling pecah, diomongin sama banyak orang gitu. Masa sih, orang juga kita baru bangun ya kan, disuruh mandu. Makanya kalau udah mau keluar dari kamar itu, diisi dulu. Apanya? Saya biasa langsung lambung. Pantesan yang gede lagi. Seru banget nih ibu-ibu kalau pada ngumpul begitu ya. Iya. Apalagi kan ibu-ibu yang rumah tangga gitu itu. Ya. Iya, kita perlu loh kadang-kadang menyemangati belanja, ya kan? Ngabisin duit suami. Waduh, gitu langsung kan. Bengek saya. Iya kan? Kadang-kadang perlu loh ya, gitu-gitu tuh perlu teman geng yang hobinya sama. Oh, iya. Gitu. Tapi mungkin maksudnya ada geng ibu-ibu ini jadi kayak ajang me time-nya ibu-ibu gitu kali ya. Termasuk ya kan kita bisa sama-sama curhat, terus nanti bisa saling menginspirasi. Oh iya benar ada ide ini ya. Oh iya benar ada tas yang baru loh. Ih benar ya ada sepatu yang baru. Yang gitu deh. Buat dari kemarin kata jadi mandor kontrakan, punya material, duitnya kata buat beli tas mahal gitu. Iya. Makanya mami sekarang pergi itu ngabisin uang babe deh. Dia mau bawa kredit card gua. Dia kagak tahu nih nyicil KPR 15 tahun nih kita. Saya kayak cuci muka dulu, saya rapi-rapiin diri saya dulu. Ntar kita ketemu lagi abis pariwara yang berikut ini begitu ya. Yaudah. Terakhir, ini kata nih, bumbu, kata apa namanya, lontong sayurnya Bapak enak banget. Makasih ya, Pak. Bapak bisa nongkrong di mana, Pak? Bidakara. No, warga tempat jangan lupa ya, langsung samperin aja lontong sayurnya. Bapak siapa? Bapak Sutarno, ya? Aduh. Udah, enak. Enak, Be. Udah gue rapi-rapihin nih badan gue nih. Segini doang, Be. Apanya? Rapinya? Iya. Luarnya boleh kayak begini, dalamnya warisannya tujuh turunan. Jadi pertanyaan kita sebenarnya adalah, mami ini kemana? Ya itu dia. Bapak ini kata ada nih, si Mami Jess lagi di mana, lagi ngomong ape sama sape, katanya ada videonya. Oh iya, beneran bisa dapat. Bisa dapat. Coba, mana nih? Coba. Mami Jess, halo. Bagus ya. Gua lihat-lihat lu makin ketombean dari tadi, gosok sana, gosok sini. Baju juga compang-camping masih aja dipakai. Enak ya, Mami Jess ya, kata happy-happy kredit card kita dipakai-pakai ya. Dia lagi belanja di sono, Be, ternyata. Iya. Curiga ini tapi kita nih. Kenapa curiga? Perginya kemana tadi? Bengkok. Mamanya harus gitu, bengkok. Jangan-jangan udah mulai just tip deh. Oh dia saya jawaban nih gua rasa. Kayaknya gitu deh, makanya gak ngajakin kita kan? Iya. Biar suaranya gak dibagi tiga. Bener. Ketahuan deh, nanti kan dia jual lagi sama kita. Nah, wah. Kan? Ketahuan emang. Kita pacaran sama ular nih kayaknya, licik juga. Penasaran dah kalau kata geng ibu-ibu gitu bisa kayak kumpul-kumpul menimbulkan jenjang karir nggak sih? Maksudnya bikin usaha iya, bareng, bikin usaha. Geng. Iya. Kayak gitu, misalnya itu. Kita nih geng kita bikin butik. Iya, bisa. Bisa aja. Banget. Bisa banget. Bikin restoran, bikin salon, bikin klinik kecantikan ya saling kan? Saling dukung satu sama lain. Iya, tapi pokoknya harus jadi investor sama investor. Kita. Gimana, Be? Oh, setuju ya, Be? Ya, tagihan kredit card jadi investor. Kita boleh kayak sawan nggak sekarang? Kayak gitu boleh? Jangan dong. Tapi kalau geng ibu-ibu sebenarnya kita mengapa ya? Empu-empu aja ya. Empu-empu punya geng ibu-ibu ada berapa biji? Kita banyak sih. Kalau lo berapa? Gue 12. Kalau dilihat dari grup WhatsApp aja itu sekitar 28. Hampir sama dengan jumlah murid satu kelasnya anak gue. Cuy, jadi kayak ibu-ibu kelas. Kelas aja udah ada dari 3 sekolah, ya kan? Belum lagi
SMA. Gak cuma reunian kan sekarang, bikin geng juga. Iya, emang gitu. Dulu kampus. Jadi pokoknya di mana-mana tuh gengnya tuh tersebar. Setiap cabang, setiap kota, setiap area. Harus ada. Itu memperkuat wewenang apa daerah teritori kekuasaan kita. Jadi awal macam preman gitu. Iya, keren. Awalnya geng makin lama kayak sekte ya. Matenya gimana? Tokennya habis, udah tokennya habis ya. Gokil. Itu piaraan. Kagak itu kendaraan. Gaya-gayanya mentang-mentang film Dilan lagi booming, lu pakai jaket kayak Dilan. Lu bukan Dilan, lu Dilanda utang piutang lu. Emang beneran, Be. Gua harus jadi ketua geng. Apa kata ketua geng? Rambut tuh kayak ayam pilok gitu, warna biru. Lah keren, Me. Dimana kerennya? Emang keren, Po? Keren ya? Gimana ya, jujur kalau kata geng ibu-ibu ada yang kayak begini, dikeluarin dari geng kan pasti? Wah, dipecat. Oh, udah dipecat. Ini teman-teman gengnya Mami ya? Iya. Nah, cakep-cakep amat ini. Iya sih, lu ngobrol-ngobrol kagak. Iya lah. Jangan-jangan ketemu orang situ. Cakep. Hah? Kagak apa-apa, mau daftar gua. Coba bentar-bentar, disekat dulu. Nah, tambahin sekat. Nyala. Oke, boleh. Lu kan jarang ketemu buah cakep. Lu mau nanya-nanya kagak? Ini kan geng ibu-ibu nih. Pasti kan isinya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak boleh gabung kagak? Urusan bapak-bapak hanya kita ajak di waktu-waktu tertentu. Kalau liburannya tempat-tempat yang mahal juga, bapak-bapak juga harus ikut. Luar biasa bikin boncos nih kita. Kamu ingin menjadi suami yang boncos? Ayo masuk ke geng ibu-ibu. Ayo. Daripada ngomong mulu, kita main-main dulu boleh nggak, Po? Mau nggak, Po? Main apa? Kita penasaran nih diantara. Kita sih bukannya pengen ngadu begitu ya. Cuma kita pengen tahu gitu diantara Mpok berdua ini, mana yang paling jago nebak muka orang? Ya. Orang ya. Oke. Orang kebetulan bukan alat sih, orang. Orang ya. Kita mau kasih lihat gambarnya langsung ditebak aja. Oke. Okay. Nanti yang tebakannya paling banyak dia jadi ketua gengnya ibu-ibu yang baru ini. Setuju. Oke. Setuju ya. Setuju. Nah. Beh, di tengah. Oh, berani kamu? Berani. Nyawanya enggak takut ketuker sama yang lain. Gitu. Waduh. Beh. Wah. Bentar, Beh, takut enggak kuat. Cakep. Jadi Ci, kita kan berdua nih di samping-samping, kita jadi supporter gitu. Iya, aku jadi supporter. Enggak. Gitu. Kalau kita duduk semua, kursinya nanti enggak kuat, ada babe aja. Babe aja yang duduk. Kebetulan kan kursinya, boleh, saya terakhir bilang, boleh dipaku bumi enggak nih, gitu. Biar enggak kata oblek. Nanti gitu. Jadi gedung atau si babe. Iya, makanya. Udahlah, kita lihat gambar yang pertama. Makan. Okay. Itu, di situ. Ayo, kalau tahu langsung tos. Kita dulu. Disti dulu. Ini mah cemen. Mukanya mirip cemen. Enggak. Iya cemen. Coba ini maksudnya apa lo? Ini kan salah nih Mpok Disti. Gayanya sih. Oh salah. Iya. Aku salah. Reza Radian. Reza Radian. Apakah betul Reza Radian? Ya salah. Terus kita juga. Siapa nih ya? Salah. Itu adalah. Bintang Korea siapa sih? Senior ya? Hempaskan. Ya. Siapa dia berarti? Syahrini. Syahrini, apakah betul? Apakah betul itu Syahrini? Soal berikutnya deh, soal berikutnya. Mainkan. Ah, tahu siapa tuh? Gak tahu. Tos dulu. Tau gak? Tos saya, tos. Dari air muka. Tos. Aci. Ayo Ci, cepetan Ayo, Ci. Cepet Ci, tiga. Aku mau bantu. Ayo Ci. Dua. Satu. Saya. Kasih clue dulu. Telat. Ayo. Ini nih, dari gayanya tuh songong nih. Vicky Prasetyo. Aduh, kenapa sih harus Vicky? Sorry ya. Bukan masalah kita nggak bisa nebak sebenarnya. Karena blurnya udah terlalu blur. Nih, satu lagi deh. Siapa nih? Waduh. Aduh, rambutnya gondrong. Ayo. Siapa? Romer-romernya kayak saya masih muda. Gak ada apa, kasih clue dong. Ini adalah artis milenial. Yakin? Milenial. Siapa?
Komedian, katanya komedian. Komedian. Ini Bang Mandra ya? Bang Mandra zaman dulu. Bukan ini. Yang, ini mirip Niki Astri ya? Yang biasa-biasa masak ini, biasa-biasa masak. Biasa-biasa masak. Serius. Katanya komedian. Hah? Saya nyerah ah, siapa sih ini? Salah ini, tuh kan. Oh. Ya. Kalian salah semua. Boleh diganti gak posisi Babe di situ sama Chico? Wah jangan, ini kan kita beberapa episode, ntar putus kontraknya dong. Ya jangan main-main kontrak kerja kita ya, Mpo. Kita paling resep kayaknya sekarang masak-masak nih. Wah, boleh banget. Iya kagak? Boleh. Masak-masak? Boleh deh. Bentar, aku telepon tetangga kamu yang cucok itu. Siapa? Tunggu. Belum pernah ketemu ya? Siapa sih? Hai Susbat. Kamu di rumah gak sih? Boleh gak main kesini? Iya, aku mau kenalin juga nanti. Boleh. Oke. Dah. Bawa juga teman kamu yang jago masak itu, ya. Oke, dah. Masaknya di mana? Rahasia dong. Babe. Enggak mau mandi dulu? Oh iya, udah mandi dulu deh gue deh. Mandi dulu deh, Be. Tapi itu sampai goyang loh, bener. Ini ya, kata apa namanya masakannya dibagi-bagi gitu ya. Iya, Be. Iya, ntar dibagi. Ya udah. Bener ya dibagi ya? Iya, bener. Bener. Aduh. 5 menit lagi waktu untuk memasak. Selamanya untuk mencintai Suspet. Lagi chef pensil king oyster masuk. Wow. Menu vegetarian untuk hari ini. Wow. Ini adalah menu vegetarian. Yes. Menggunakan mushroom ya. Betul king sekali. Udah ada wangi-wanginya nih. Ini aku lagi masukin apa-apa ya? Aku lagi panasin butter, panasin pan. Jadi judulnya kita pensil. Tenang aja, ini Mam. Kemarin nih kita bikin apa tuh? Oyster. Udang apa tuh? Udang. Udang rica-rica. Itu udah enak. Aduh, kenapa kamu enggak manggil aku juga ke sini sih? Kemarin aku kan bisa main juga. Makanya saya dipanggil ke sini. Tapi justru kita mau cobain si king oyster ini. Nah, ini hari ini lebih spesial. Kita bikin king oyster. Nah, cukup gini aja. Kalau belum dipotong tuh kayak gini ya langsung bentuknya. Kalau dimakan kayak gini enak gak sih biasanya? Nah, jamur kalau itu bisa. Bisa kan? Bisa, rasanya kayak agak kayak manis-manis gitu. Manis aja. Getir seperti kehidupan ini. Mau coba, Sus? Enggak aja. Ini agak ya, kita tambahin aja. Kan dalam banget ya. Manis getir kehidupan. Itu barusan apa itu? Garam merica? Garam, terus tambahin merica. Dia emang dimasak satu sisi begini aja? Sebentar lagi kita balik. Ini cepet banget matangnya, hanya butuh waktu 3 menit. Nah, 3 menit kayaknya sih nggak nyampe ya. Jadi kalian harus tunggu selama 3 menit nih. Ini udah kayak gini, balik. Terus ini juga udah kita balik. Bentuknya mirip-mirip terong ya jatuhnya kalau udah kayak kita gini balik. Ya. Oke, jadi sambil kita tunggu ini mateng, sekarang kita balik ke sini, kita siapin butter rice. Jadi ditungguin, dibiarin aja nih? Berapa lama nih, Chef? Sebentar lagi ya. Itu cepet banget soalnya. Ini. Ceritanya mau langsung di ini, dibentuk di situ, ya, Sus. Bener-bener. Jadi makan tuh lebih berselera gitu loh. Karena biasanya makanan itu kan rasanya enak ya, tapi kalau bentuknya biasa-biasa aja jadi malas nyobain, bener nggak? Iya. Nah, kalau kayak gini aku jadi pengen nyobain, boleh nggak sih nyobain dulu? Boleh nggak nih nyobain dulu? Ntar dulu dong, sabar dong. Sabar, mam, tenang. Apa mau bantuin masakin yang itu? Sus, balik, jangan lupa itu. Oh iya, bener. Nah, aku balikin lagi ya. Balikin, bener. Kemasak nih. Kalau kayak gini, perlu kita kecilin nggak sih? Iya, panasnya. Itu segitu, emang sama ya. Ini apalagi yang perlu kita bantuin? Yang mau dipotong-potong tuh bahan-bahan lainnya mungkin. Nah, boleh potongin ini. Belum aku jadi buru potongin tomato. Tomatonya ini nanti dipakai untuk apa? Jamur doang. Nah, ini kita sambil tunggu mushroom yang hampir mau matang. Ini boleh ya tolong dibalik lagi. Iya. Ini mau dipotong bagi dua aja atau bagi empat atau bagi empat? Aduh. 5 menit lagi waktu untuk memasak. Selamanya untuk mencintai Suspet.
Kamu udah cantik, jago masak. Cocok jadi ibu anak-anak kita. Udah Gi, sana aja deh ya. Rem Pinawati ya, situ ah. Ya. Dah. Itu, nanti buat... Gayanya tuh bingung garnis, si Camen itu ya. Garnis aja. Aduh, rambutnya apose-apose dibikin warna-warni gitu loh. Ya kan? Genggut harus gitu. Padat banget ya. Biar berasnya nggak okay. Ini jatuhnya setara kita makan satu centong kali ya. Waduh. Atau enggak ya? Masih lebih sedikit kan? Masih lebih sedikit. Coba deh, tapi ini kalau Feiji kenapa pilihnya yang butter rice? Kenapa nggak pilih rice yang lain nih? Misalnya beras merah gitu kan. Beras hitam bahkan. Sebenarnya kalau untuk beras, kembali lagi ke selera ya. Kalau misalnya senengnya dengan beras merah, itu bisa banget kita ganti dengan beras merah. Oke. Tapi kadang-kadang kan banyak juga orang gak suka beras merah ya. Iya, betul. Kayaknya udah matang. Balik yang sebelah sini lagi ya, sebentar lagi. Betul. Belum matang dengan sempurna tuh, masih sebentar lagi matangnya. Oke, gitu. Bagian ini mesti agak dipencet dikit deh kayaknya. Benar enggak? Susah ya? Aduh, enggak biasa masak, Nak. Api biasanya makan doang begini jadinya. Padahal kayak gini bisa langsung diicip loh biasanya. Mau coba ya? Mau. Panas kan tapi. Ada lagi enggak yang perlu kita masukin tuh ke oysternya? Heeh, wanginya udah enak banget ya. Itu tadi udah kita bumbuin juga. Pemirsa juga emang gak bisa ngerasain wanginya. Ini udah selesai jadi untuk butter rice-nya. Ya. Lalu sekarang kita pinjem ya. Iya. Kita angkat. Oke. Ini boleh kita matiin, udah mateng. Nah ini tadi katanya king oyster-nya itu udah dibumbuin pakai apa? King oyster tadi kan kita bumbuin pakai garam sama merica. Oh, yang waktu tadi awal-awal. Benar. Jadi butter, garam, merica. Itu iya, aja. Benar sekali. Tuh kan gimana enggak berselera ya. Makannya. Yang penting itu adalah kecantikan makanannya. Belum nanti untuk difoto, betul enggak? Betul. Jadi sekarang tuh zamannya Instagramable. Ngomong-ngomong soal Instagramable, Instagramnya apa, Chef? Oh, aku ya. Asyang, MCI 4. Tuh, di situ ada resep-resep dikit-dikit gitu ya. Nanti setelah ini, resep yang khusus untuk King Oyster Mushroom ini bakalan aku share di Instagramku. Follow dong. Iya dong, follow dong. Iya. Jangan lupa untuk di-follow buat teman-teman di rumah yang memang suka masak, mau mencari inspirasi, masak apa ya hari ini, bosen deh kalau itu terus. Nah ini kita bisa juga belajar plating supaya suami kalau nggak anak-anak di rumah tuh jadi lebih semangat lagi nih makannya. Misalnya kalau mau masak yang hal yang sama, tapi kalau kita dandanin ya kayak seperti ini nih, kayak kalau nggak di plating namanya akan lebih semangat lagi untuk makan. Dikasih apa tuh bagian atasnya nih? Ini namanya alfalfa. Ini loh. Jadi biar ada segar-segarnya, kita tambahkan alfalfa. Alfalfa ini bagus juga kalau buat salad. Wanginya. Oke. Kemudian tomato. Okay. Ini apa nih? Mashed potato. Bukan. Apa ini? Eggplant sauce. Tuh. Oh, beda lagi ya. Kayaknya kalau mashed potato nggak bisa deh dimasukin plastik gitu. Ya, ini eggplant sauce. Rasanya apa? Penasaran kan? Berarti nanti harus cobain. Oke, nanti aku mau cobain. Aduh, endol banget ya. Ini gampang banget lagi bikinnya. Benar-benar cuman butuh butter, garam. Tadi dikasih minyak dikit sih. Merica, minyak sedikit. Kasih minyak dikit ya? Iya, boleh. Boleh. Terus segitu tomato sama mushroom sama butter sauce. Rice. Lalu, ini kalau mushroomnya kita nggak pakai yang king oyster, enak juga rasanya. Yang mana tuh? Kalau jamurnya kita pakai tipe jamur yang lain, masih enak juga?
teksturnya pasti beda. Oke. Jadi khusus untuk masak ini, pakai ini aja, king oyster mushroom. Okay. Aduh, baby tomatoes-nya bentuknya jadi kayak cherry ya. Okay. Coba deh kita puter nih, biar lihat tuh baby tomatoes-nya bentuknya jadi macam cherry. Oke. Okay. Ya. Kayaknya ini orang-orang pada serius banget masak, guanya. Biasa, biar bentar lagi mau putri Indonesia. Oke. Okay. Ya. Udah nih. Pecel king oyster mushroom kita sudah jadi. Yeay. Sama anak gua, kagak ada acan-acannya disuruh coba. Be, jangan marah-marah dong, Be. Kalau mau coba yang ini, Be. Enak. Udah dibumbuin kok tadi. Itu enak ya, Be. Organik ya. Organik, organik. Coba deh, Be. Ini kayak buat apusan lagi ini ya. Kita lagi ujian. Bukan, Be. Ini buat ini yang bikin obat. Oh, ngulak-ngulak. Kurang banyak. Boleh kayak satu apa namanya? Sebakul begitu? Ada rencana mau buat? Boleh? Gini deh, rencana itu terrealisasi atau enggak, mendingan habis yang satu ini. Jadi ini bisa untuk yang panjang atau pendek juga kan, belum kata ya? Iya, ini bisa. Dan ini biasanya hasilnya lebih tahan lama. Wah, masak. Nah. Yang tahan lama gitu, demen dah. Oke. Kita kembali di segmen beauty dalam minggu ini. Dan kita punya special guest again and again, Ryan Ogilvie. Ketemu lagi sama semuanya. Yes, jadi hari ini aku mau diapain nih? Oke, jadi sekarang hari ini aku datang ke sini, aku mau ngasih tips kepada teman-teman yang di rumah. Sekarang aku bakal ngasih tips, kita langsung aja ya Pat? Iya. Langsung aja, jadi sekarang tuh biasa tips and trick aku kan kadang-kadang suka banget teman-teman kalau gimana sih caranya bikin bulu mata tapi lentik, tapi nggak perlu pakai bulu mata palsu. Oh, apalagi nggak perlu tuh kita pasang-pasang di satu-satu. Iya kan, kadang-kadang kan ada yang satu-satu dan kadang-kadang yang susah banget kan kayak udahlah praktis pakai bulu mata palsu, tapi kan kadang-kadang ada yang waktunya nggak banyak atau apa, jadi... Dan kayak, belum tentu bisa pakai sendiri nah, bulu mata palsu bener kan? Itu. Jadi yeah. Ini biasanya tips dari aku, caranya gimana. Gimana desain? Langsung aja ya. Jadi ini bisa untuk yang panjang atau pendek juga kan bulu matanya? Iya, ini bisa. Dan ini biasanya hasilnya lebih tahan lama. Nah. Yang tahan lama gitu, demen dah, kan sih? Oke, jadi ini pertama... pasti harus pakai jepitan bulu matanya. Yes. Terus aku pakai hair dryer. Hair dryer nih. Nah, hair dryernya harus bak mana-mana deh tuh. Oke, okay. Bulu mata gue nih di hair dryer gitu enggak, nih. Enggak, jadi gini. Jadi sebenarnya biasanya hair dryer buat keringin rambut. Nah, ini biasa aku pakai buat ke jepitan bulu mata. Oh, biar panas ya karetnya. Nah, biar panas. Jadi seperti ini. Terus udah. Jadi enggak sampai terlalu panas, Pat. Jadi ini biar suam-suam kuku ya. Suam-suam kuku, anget-anget aja. Oh, nah, okay. Rasain. Rasain dulu. Coba, rasain dulu. Masih anget aja dikit. Oh iya, anget benar. Anget aja, jadi jangan sampai panas karena kan mata. Oh ya udah. Terus udah, jepit, cek dulu jangan sampai kepanasan juga ya. Terus udah. Lu teriak ya kalau sampai kepanasan ya.
Enggak, aku enggak berasa ini, Shay. Enggak berasa, iya. Jadi karena ini kan mata, jadi sensitif banget. Wow, terlihat bedanya, sis. Oh iya, sis. Cantik banget. Gitu, baru maskarain. Nah, ini juga tips dari aku, kalau misalnya pakai maskara, pas sudah dicabut dari tempatnya, jadi udah keluar jadi jangan langsung, nggak perlu lagi digini-giniin. Biasa kan ada di, apa sih bahasanya di congkel, terus digini-giniin di bek-bek, atau di apa sih bahasanya tuh di tek-tek-tek gitu, iya benar, dikocok-kocok, cukup dicabut sekali, udah, terus langsung di dia aplikasiin aja. Nah, terus abis itu ke mata yang satunya lagi. Nah, cukup aja sebenarnya, simpel. Wah, benar. Seperti itu, terus yang satunya sama di stipet. Cukup simpel. Ingat ya, hangat aja, jangan sampai hangat panas. Hangat aja sampai ya. Panas. Terus jepit. Jepit. Jadi jepitnya sebenarnya karena yang udah hangat, jadi dia nggak perlu juga sampai lama di sti. Oke, dan nggak perlu ditekan-tekan-tekan. Nggak perlu ditekan-tekan. Oke. Nah. Oh, nyata iya. Betul bedanya. Sok gitu ya. Kalau dicabut, terus langsung diangkat ke atas. Nah. Yo, wow. Sesimpel itu. Dan jadi. Kamera. Coba lihat deh ke sana deh. Tuh, cantik nggak tuh? Luar biasa. Nah. Jadi lebih cantik ya. Aku tuh biasa tuh nggak ada bulu matanya gitu. Terus gini, nah ini tips dari aku juga. Biasanya kalau misalnya mau pakai, misalnya suka banget pakai bulu mata palsu juga. Sebelum pakai bulu mata palsu, itu juga bulu mata, sebenarnya bulu mata asli kita juga harus disiapin kayak gini. Jadi harus dimaskerin juga, terus dijepit dimaskerin juga. Karena kalau enggak, kita enggak dimaskerin dulu. Biasanya nanti kalau langsung dipakai bulu mata palsu, nanti ya? Dari samping kayak gini. Lepas ya? Bisa. Iya. Jadi emang harus kalau pakai bulu mata palsu, teman-teman di rumah juga harus disiapin. Jadi dimaskerin dulu, dijepit, dimaskerin. Jadi pas disambungin dia jadi satu. Tapi kalau misalnya udah pakai bulu mata dulu nih, baru akhirnya dimaskarain juga boleh dong? Juga boleh, tapi sebenarnya tergantung kalau bulu mata aslinya ke bawah banget kan susah banget. Ada yang kayak gitu ya, ada yang bentuk kayak Big Bird gitu ya. Bulu mata kayak gitu tuh turun banget aslinya. Gitu. Baik, jadi itu adalah tips dari Ria. Ria, thank you so much ya. Lagi ini ada tamu di rumah kita sendiri. Cantik banget. Aku juga mau dong dinyanyi. Boleh. Tadi dulu ini lebih ke nih, rumah kita ada geboknya enggak sih? Orang main masuk kagak pakai salam tiba-tiba buat tutorial gitu. Babe kagak apa-apa. Habisnya kan rumah tadi kosong. Babe tidur mulu ya kan. Ya udah daripada kosong enggak. Aku merayakan aja. Rumah gua. Yang bayar KPR-nya gua. Yang bayar listriknya gua. Tapi lu kan tetangga aku. Living room pasang. Suka nyebrang nih, suka nyebrang kayak pertanyaan-pertanyaan orang di Woi Netizen. Kita langsung lihat aja Woi Netizen yuk yang hari ini nanya apa sih? Kalau kita mau masuk rumah dan kita ngeliat keset tulisan welcome, kita tuh harus ngelewatin aja. Apa kita bales? Thank you. Sama balik. Balik kan dia gak ngomong. Iya, tapi kan kita menghargai apa yang sudah diberikan oleh orang lain. Dibilang welcome, kita bilang thank you gitu. Thank you. Kalau suara lagi agak serak, seenggaknya jawab dari hati aja. Gitu, tapi dalam hati kan ada yang ngomong thank you. Gitu. Oh, gitu. Kayak sinetron atau ada yang ngomong. Berarti gue dari tadi di rumah lu gini aja ya, Be ya. Agak kita agak stres nih. Terus gimana? Satu pertanyaan lagi deh. Gue mau nanya deh, gue tuh masih suka kepikiran ya. Kenapa kalau kartu keluarga bentuknya kayak surat, tapi surat izin mengemudi bentuknya malah kayak kartu? Nah, kebetulan anak saya dulu nganggap di percetakan. Terus gimana? Coba tolong Anda bersyukur aja. Karena itu masih berbentuk kertas. Kalau kayu susah ngantonginnya. Oh iya. Udah.
udah. Ada faedahnya nggak sih sebenarnya? Intinya pokoknya syukurin, ini syukurin. Ya, syukurin udah, aja. Syukurin. Jadi udah, kita pokoknya sebagai manusia harus perbanyak bersyukur. Iya, iya, iya. Ini mau nop program morning show apa kultum ya? Jadi lumayan agak nyebrang. Ya udah deh. Kita ketemu lagi besok. Semoga nggak bosan-bosan main-main ke morning show ya. Tiap jam 8 pagi ya. Terima kasih.